Halo kawan-kawanku. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah lagu. Jadi lagunya lagu Batak. Jadi lagu Batak judulnya adalah tadi Haholong Akudoho. Jadi di sini aku akan kasih informasi siapa penciptanya, terus arti lagunya apa, dan mungkin aku nanti akan mainkan lagunya kayak mana. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalau di sini aku masih belajar gitar. Jadi jangan berharap lebih. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka pas aku main gitarnya nanti, kalian bisa lewatin dan langsung aja ke setelah itu nanti aku akan bahas apa artinya, terus apa informasi tentang lagu ini kayak gitu. Oke, bisa. Nah. Oke. Jadi kita pertama, aku di sini masih lihat kunci. Oke, lihat kunci. Ya. Jadi jangan berharap lebih lah ya. Jangan berharap lebih juga sama gitar jadul ini yang ini udah tahun 2012, itu pun masa SMA belinya. Jadi waktu itu ya kayak mana lah, masa SMA itu uang pas-pasan yang bisa beli itu cuma ini. Jadi ini juga alatku untuk belajar. Walaupun sampai sekarang sih kayaknya memang gitar nggak jadi sesuatu yang bisa kumainkan gitu. Jadi karena sampai sekarang, dari SMA sampai sekarang itu ya masih kayak gini aja, dan aku masih terus lihat kunci gitu. Nah, ini masih loading nih, lama juga. Oke, langsung kita cobakan lagunya. Jadi di sini karena tadi bersalah-bersalahan, jadi kita masuk ke yang ku janjikan di awal video. Jadi di situ ku bilang kan aku mau kasih tahu informasi tentang lagu ini. Jadi lagu ini judulnya Haholong Akudoho. Tapi perlu kalian ingat,
Kalau lagu ini artinya ini bukan aku cari sendiri, tapi aku udah cari-cari di internet. Jadi nggak aku yang translate kan. Gitu ya. Aku cuma berbagi supaya kalian bisa mengerti. Kalau lagu ini bagus lah, kayak mengungkapkan kepada orang yang lama kenalan, rupanya ada ujung-ujungnya rasa cinta. Terus kayak mana jadinya hubungan kita gitu. Jadi di sini ya, ciptaannya Iran Ambarita. Aku nggak terlalu kenal. Oke, sorry ya. Jadi di sini lirik pertamanya itu si yang dia mulaiku. Jadi maksudnya itu dari mana harus kumulai. Gitu. Kayak cowoknya itu bingung mau mulainya dari mana. Mereka kan udah saling kenal. Gitu. Lamandok tuho holong niroha. Jadi kayak untuk mengungkapkan padamu rasa sayang. Lau, untuk mengungkapkan padamu rasa sayang. Horas maito, horas hasian. Cuman aku di sini agak bingung ya. Belum mengungkapkan tapi udah hasian. Lawak dia orang Batak ini. Jadi di sini kan ada horas. Horas itu kata-kata orang Batak untuk say hello. Halo, halo. Tapi kayak horas itu lebih artinya itu kayak semoga kau baik-baik saja gitu. Ada juga maksud ke situnya gitu. Horas itu baik-baik aja ya kayak gitu. Tapi ungkapan halo gitu. Hai gitu. Horas maito, horas hasian. Jadi hai ito, hai sayang. Udah sayang aja. Jadi ito itu kayak kita beda lawan jenis. Itu ito. Misalnya aku kenal sama orang laki-laki, orang Batak juga, itu aku bisa panggil ito. Cewek, cowok juga gitu. Kalau cowok kenal sama cewek Batak, ito. Ada juga ito yang kayak abang ke adik kandung, itu ito juga. Tuh ke calon pacar juga ito gitu, kayak kenal-kenalan gitu. Ito gitu. Kayak biar lebih akrab. Ya, jadi kita masuk lagi. Nungatung leleng mersi tandaan. Sudah begitu lama berkenalan. Jadi ini tadi aku kasih tahu tadi kan. Maksudnya itu kayak mereka tuh udah lama berkenalan. Terus dang adong dope lau si ingoton. Nah, belum ada yang pantas jadi kenangan. Ingoton itu bisa juga kenangan, bisa juga ingatan juga sih kalau bahasa Indonesia. Si ingoton, ingoton, ingotan. Jadi ingat kayak gitu. Belum ada yang pantas jadi kenangan kayak gitu. Rodo awito, rodo au hasian. Ada lagi hasian. Belum loh, tapi ini kan masih mengungkapkan. Kok ada hasian? Ya udah, pokoknya rodo awito itu ku kan datang ito. Ku kan datang, Dek. Kok bilang ke ceweknya gitu. Ku kan datang sayang, rodo au hasian. Ku kan datang sayang. Belum jadian lo kok udah hasian-hasian. Jadi di sini lagi. Refnya. Molodukon saut hitam ardongan. Baru nih menanya. Jika telah jadi kita berteman, jadi pertamanya ini agak ke apa ya? Ke arah pacaran. Jadi jika kita telah jadi pacaran gitu. Molodukon saut hitam ardongan. Oi, aku lupa. Aku harus kayak gini. Biar nanti tulisannya itu di sini. Oke. Jadi kayak gitu. Molodukon. Terus naing manian totong marsiha holongan. Nang itu semoga kita tetap saling menyayangi. Udang madi para langa-langan. Jadi jangan jadi hubungan yang enggak jelas atau gantung gitu. Asa unang gabe sehat tahun. Supaya jangan agar sini agar sih.
agar jangan jadi bahan gunjingan, atau kalau si Hataun itu jadi pembicaraan gitu, pembicaraan orang, jadi bahan gosip gitu. Haholong aku doho, jadi kesayanganku di sini sih kan ku sayangi kau. Kalau aku sih menurutku kesayanganku-nya kau. Tapi di sini kayak ku sayanginya kau. Aku juga bingung. Tapi aku bilangin aja aku sayangnya kau. Salelengau mangolu. Jadi saleleng itu selama aku hidup. Jadi ku sayanginya kau selama aku hidup. Kesayanganku-nya kau selama aku hidup. Terus nang rodi nalau mate pe ini rambat tak ini lebay kali. Nang rodi nalau mate pe mate itu mati, jadi bahkan hingga akhir hayatku atau bahkan hingga aku mati, jadi kau kesayanganku hingga aku mati. Oke. Ingat toku doho ya. Kan kau kau aku ingat dirimu, kan ku ingat dirimu, kan ku ingat dirimu, kan ku ingat dirimu. Ingat aku doho. Kan ku ingat, kan ku ingat, kan ku ingat dirimu. Boanoku doho, boanoku doho. Boanoku, boanoku doho. Boan itu bawa. Jadi kan ku bawa dirimu, kan ku bawa dirimu, kan ku bawa, kan ku bawa, kan ku bawa dirimu. Aneh ya, pertamanya itu kayak bilang kayak mana, kayak mengungkapkan gitu, tapi tiba-tiba di akhir, padahal kan hubungannya belum tentu ceweknya terima ya kan. Ku heran juga. Cuman di akhir udah mau dibawa-bawa aja. Terus sampai mati mau diingat-ingat gitu. Orang Batak. Salut sama orang Batak cintanya nih. Jadi itu yang bisa aku bagikan tentang lagu ini. Semoga semoga kalian terbantu. Terbantu untuk mengerti atau makin gak ngerti ya udahlah. Oke ya, makasih. Jadi selamat menyaksikan.